kita sibuk dengan persiapan gawai, kita umat Islam juga bakal menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini iaitu Tuan Haji Morshidi bin Ahmad selaku Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kawal Selia Dewan Bandaraya Kuching Utara yang akan bercakap lebih lanjut mengenai bazar-bazar Ramadan, jualan semasa bulan Ramadan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat dan oh menjelang bulan puasa untuk kata orang Sarawak. Rindu, nang rindu. Rindu. Sebab bulan puasa dekat benar dengan gawai. Gawai dekat benar dengan bulan puasa atau orang nak oh. Jadi sama-sama kita meraikannya. Baik Tuan Haji, persiapan di pihak DBKU berkaitan dengan menyediakan tapak bazar Ramadan untuk tahun ini Tuan Haji. Ya. Terlebih dulu saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucap berbanyak terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput DBKU untuk menerangkan tentang bazar Ramadan. Jadi terima kasih banyak-banyak dan juga saya ingin menyampaikan kepada warga kota di BKU dan umat Islam, ahlan wa sahlan ya Ramadan al-Mubarak. Jadi persiapan kita di untuk bulan Ramadan ini, kita alhamdulillah mendapat dokongan daripada pihak-pihak swasta seperti CCK ya, yang menyumbangkan apron dan headgear. Jadi kita hendak pengendali makanan kita, penjual, pengusaha kita mengamalkan food hygiene yang sempurna. Jadi dengan adanya apron dan headgear ini boleh membantu mereka untuk memelihara, memastikan bahawa jualan mereka itu sempurna. Dan juga kita mendapat sokongan daripada Nestle yang telah menajar banner untuk mempromosikan jodoh bulan puasa di setiap lokasi yang kita telah pilih. Dan juga pihak KCPS. KCPS ni Kuching City Parking System yang juga memberi hadiah kepada gerai-gerai yang terindah, gerai cantik, gerai bersih. Jadi mereka ini telah menyumbangkan sumbangan supaya kita dapat menjalankan aktiviti jualan bazar Ramadan ini dengan lebih meriah. Bagaimana pula dengan respon daripada usahawan yang nak menyertai bazar-bazar Ramadan ini Tuan Haji? Alhamdulillah, unit usahawan dan industri halal melahirkan usahawan-usahawan dan kita melihat bahawa sambutan daripada usahawan ini menggalakkan pada tahun ini. Jadi mereka telah selain daripada memang kita telah tetapkan ya di beberapa lokasi, beberapa gerai dan bilangannya adalah sama seperti tahun yang lepas. Tetapi pada tahun ini pihak-pihak swasta, pertubuhan, koperasi telah memohon kepada DBKU untuk lebihan itu. Jadi kita anggarkan dalam 200 peserta lebihan dan ini merupakan suatu lonjakan daripada bilangan pada tahun yang lepas. Alhamdulillah dan terima kasih kepada UPUE ataupun unit usahawan dan industri halal yang telah menggalakkan mereka untuk berniaga, melatihkan mereka dan kita hanya menyediakan tempat-tempat untuk mereka berjual Ramadan ini. Saya jadi maksudnya di situ ada peningkatan lah ya berbanding dengan tahun sebelum ini. Bagaimana pula dengan pecahannya tu? Pecahan jumlah gerai yang disediakan ataupun tapak-tapak yang telah pun disediakan oleh pihak DBKU. Jadi kita DBKU menyediakan tapak di Semara, di Satok dan juga di Sukmaria. Jadi di Satok kita ada 110 buah gerai ya. Dan semua gerai tersebut telah diambil. Kita telah membuat pemilihan undian melalui undian dan semua telah diambil oleh peserta-peserta dan di Semara ada 72 gerai kita sediakan dan Sukmaria ada 120 gerai. Baik, itu antara orang kata penyertaan ataupun jumlah-jumlah setiap booth ataupun bazar Ramadan. Ada tiga lokasi tadi Semara, Satok dan Sukmaria. Sukmaria, baik. Macam mana pula dengan sewaannya tu? Adakah ada peningkatan ataupun begitu saja ataupun seperti tahun-tahun sebelum ni? Di BKU sebenarnya kita subsidize, ya, kita memberi subsidi kepada penjaja-penjaja. Sebenarnya kos itu adalah lebih tinggi. Tetapi misalnya di Satok, di Satok untuk pelbagai ya, pelbagai dan kita bezakan di antara pelbagai dan panggang ya, yang mereka memanggangkan ikan terubuk, memanggangkan ikan,
mereka itu dikenakan RM450 sebulan. Dan untuk pelbagai di Satok adalah RM400. Ya. Tapi di Semara agak murah sedikit. Ya. Ini kerana di Satok kita mengambil tempat parkir. Ya. Tempat parkir yang kita gunakan. Jadi tempat itu kita telah swastakan kepada KCPS untuk mereka mengutip collection of parking menggunakan parking coupon. Tapi oleh kerana kita telah menggunakan, maka kita harus membayarkan mereka. Dan itu menyebabkan harga di Satok agak lebih tinggi, RM400.50 dan hingga RM400. Di Semara, yang pelbagainya RM340 dan untuk panggangnya RM400. Dan pastinya ada syarat sebenarnya. Untuk setiap bazar ataupun tapak yang disediakan, mungkin ada syarat, sebarang syarat yang diletakkan oleh pihak DBQ kepada peserta-peserta ataupun peniaga-peniaga ini? Ya, kita ada syarat-syarat utama. Yang paling penting sekali adalah dari segi kebersihan makanan. Setiap pengendali semasuk pengundian pada 24 hari bulan Mei, kita telah membuat undian dan mereka harus, apabila mereka memohon, memaklumkan melalui sertifikat daripada pegawai perubatan kerajaan dengan ada sertifikat menandakan mereka itu adalah pengendali makanan yang sihat. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat kedua adalah pakaian mereka hendaklah pakai bersih dan kemas ketika mereka menjual makanan, dan mereka tidak dibenarkan untuk menyentuh makanan dengan tangan. Hendaklah menggunakan penyepit, sendok ataupun jangan ada sentuhan secara langsung dengan makanan. Dan juga tempat perniagaan mereka mesti di dalam keadaan yang bersih, sentiasa. Ya. Dan juga mereka tidak dibenarkan memproses makanan. Misal menyiang ikan di tempat tersebut. Ya. Jadi mereka tidak dibenarkan memproseskan makanan. Dan sekiranya terdapat pelanggaran kepada syarat-syarat ini, maka DBKU tidak teragak-agak untuk memberhentikan mereka daripada berniaga. Kita sedia maklum, selaku pelanggan ni, saya Tuan Haji, kita nakkan juadah yang bersih. Ada tak pihak DBKU bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan untuk memantau setiap makanan ini, Tuan Haji? Kerjasama kita dengan Jabatan Kesihatan mulai daripada 24 Mei untuk Bazar Ramadan, ya, di mana mereka membuat undian. Dan waktu itu suatu taklimat telah diberi oleh Jabatan Kesihatan kepada semua pengendali makanan. Jadi pada Bazar Ramadan tersebut, kerjasama di antara DBKU dengan Jabatan Kesihatan, kita ada inspektor kesihatan kita sendiri yang membuat pemantauan setiap hari, dan Jabatan Kesihatan akan bersama mereka pada masa tertentu dan mereka akan membuat food sampling, ya. Membeli makanan tersebut dan makanan tersebut dihantar ke Jabatan Kimia untuk ujian sama ada pelanggaran terhadap akta makanan. Jadi kerjasama itu memang intim, ya. Memang intim. Dan sangat baiklah, ya, kerjasama antara DBKU dan juga Jabatan Kesihatan. Bagaimana pula dengan perasmiannya nanti untuk Bazar Ramadan ini? Siapa agaknya yang akan merasmikan setiap tapak Bazar Ramadan ini? Alhamdulillah tahun ini kita ada 4 orang, ya, dan hebat-hebat belaka, menteri-menteri di Sukmaria yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusuf. Menteri Kejayaan Malaysia diiringi oleh YB Puan Hajah Sharifah Hasidah Said Amar Ghazali sebagai Menteri Muda Pendidikan Awal, Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga. Mereka berdua akan merasmikan di Sukmaria. Di Semara, kita ada YB yang berhormat yang baru, yang berhormat Fazruddin bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Tupung. Dan beliau akan merasmikan Bazar Ramadan di Semara. Manakala di Satok, ini YB Dato' Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Abang Tun Abang Haji Openg, Timbalan Ketua Menteri akan merasmikan. Dengan itu kita harap semua warga Kota Kuching datang beramai-ramai pada hari pembukaan supaya kita dapat menikmati juadah bulan puasa yang beraneka, ya. Di Sarawak daripada bubur pedas, ikan terubuk bakar. Jadi kita mengalu-mengalukan kedatangan para pengunjung. Tarikhnya bila peresmian? Satu Ramadan. Satu Ramadan pada 4.5
Ya, 4:30 petang. Ya, satu Ramadan. Di setiap lokasi itu tadilah ya. Ya, serentak. Perasmian itu akan dilakukan secara serentak. Di lokasi-lokasi yang nyatakan. Baik, kalau tadi kita dah bercakap mengenai Bazar Ramadan ya, di bawah seliaan pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Kita nak bercakap lebih lanjut mengenai DBKU itu sendiri. Mungkin boleh diceritakan serba sedikitlah berkaitan dengan latar belakang DBKU ni. DBKU ini agak unik ya. Ini adalah ilham daripada Tuan Yang Terutama. Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri kita yang mantan Ketua Menteri, dengan wawasan beliau, beliau telah mewujudkan suatu bandaraya dengan dua Datuk Bandar, dua administrator. Itu yang uniknya Kuching. Ketika itu desas-desus ada di kalangan-kalangan penduduk tidak bersetuju, tetapi beliau dengan ketegasan dan wawasan beliau terus dengan approach yang lebih baru, suatu transformasi. Maka kita lihat dua bandaraya, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan telah ditubuhkan dengan dua orang bandaraya pada 1 Ogos 1988. Ya? Berkaitan dengan anugerah, kalau kita boleh lihat yang ada di meja waktu ini ada 1, 2, 3, 4 anugerah ni Tuan Haji. Apa anugerah-anugerah ini, kategori-kategorinya ataupun mungkin boleh diceritakan sedikit lah berkaitan dengan anugerah-anugerah ini. Ya, bersambung tentang penubuhan Kuching ini, maka kita ada dua bandaraya, DBKU dengan MBKS. Ya. Jadi berlakunya suatu persaingan yang sehat di antara kedua-duanya, di mana setiap satu coba memperbaiki, memberi perkhidmatan yang terbaik untuk warga kota. Jadi dengan adanya senario dan dukungan daripada kerajaan negeri, kita telah dianugerahkan Healthy City. Ya, yang ini adalah anugerah daripada Alliance for Healthy City. This is international award. Ya. Ini adalah international award. Pada tahun 2006. 2006 kita telah mendapat anugerah ini. Dan kalau kita lihat yang ini, ini adalah anugerah Sarawak Chief Minister's Environmental Award. Wow. Ya. Yang telah dianugerahkan kepada DBKU pada tahun usaha-usaha pada tahun 2011 dan 2012. Jadi banyak sebenarnya anugerah yang diterima oleh DBKU adalah sebanyak 123. Wow, 123 anugerah. 123 anugerah. 123 anugerah. 123 anugerah, tetapi yang kita bawa bersama di sini adalah anugerah International Award yang kita perolehi. Ya, ya, baik. Tadi dah bercakap mengenai DBKU dan MBKS. Mungkin ada yang keliru ni. Apa peranan DBKU? Apa peranan MBKS? Ataupun sama aja? Kita ni adalah pihak berkuasa tempatan. Ya, sama. Fungsi kita sama. Tapi perbedaannya adalah untuk Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Bandar telah dilantik oleh Tuan Yang Terutama. Dan beliau terus melapor kepada Ketua Menteri Sarawak. Ya. Jadi kita pun di Dewan Bandaraya, Datuk Bandar dibantu oleh penasihat, board members, ya, lembaga penasihat yang dianggotai oleh pengarah-pengarah jabatan kerajaan dan wakil-wakil daripada parti-parti komponen. Ya. Yang merangkumi bangsa Cina, Melayu dan seterusnya, Iban dan sebagainya yang berada di kawasan DBKU. MBKS pula mereka terus melapor kepada menteri kuasa tempatan, PBT kita panggil Ministry of Local Government yang baru sekali digelar Ministry of Local Government. Jadi mereka terus langsung kepada menteri tersebut dan mereka dibantu, Datuk Bandar dibantu oleh counselor, para counselor. Jadi mereka ada 20 lebih counselors yang membantu pentadbiran, menasihati Datuk Bandar dalam pentadbiran kawasan mereka. Dari segi fungsi, kita berdasarkan undang-undang, ya, undang-undang tubuh kita dan undang yang telah diwartakan. Jadi kita memastikan bahawa undang-undang tersebut dikuatkuasakan. Nah, di situlah kawal selianya. Memastikan bahawa undang-undang tersebut dipatuhi. Saya itu mungkin antara sedikit perbezaannya lah ya. Tapi tak banyak sangat sebenarnya ya antara DBKU dan juga MBKS. Bagaimana pula dengan perkhidmatan? Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak DBKU kepada masyarakat di Sarawak ini khususnya. DBKU, masyarakat DBKU di kawasan jurisdiction DBKU ya. Jadi seperti local government yang lain ya.
kita misalnya pungutan sampah, dislodging, memastikan. Tapi saya lebih suka lagi kalau kita memiliki masa sedikit untuk saya membawa saudara kehidupan seseorang itu, kehidupan seseorang itu ya. Apabila kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita akan mandi, ya, ataupun gosok gigi. Di mana air itu pergi? Kepada longkang, ya, parit longkang, dan longkang tersebut siapa yang membersih? Di BKU akan memain peranan untuk memastikan bahawa longkang tersebut bersih dan airnya mengalir. Selepas kita bangun, kita buang air besar, misalnya. Di mana pergi najisnya? Di dalam septic tank, ya. Septic tank tersebut, siapa yang sekiranya tersumbat ataupun penuh, siapa yang akan memastikan dia berfungsi? Di BKU kita memberi perkhidmatan tersebut. Jadi maksudnya kehidupan kita ni banyak sangat kaitannya dengan pihak di BKU. Ya, di jalan raya, di BKU memastikan bahawa jalan tersebut adalah tiada porthole, tiada lubang, ya, furniture, line-nya semua dengan teratur. Di BKU sekiranya jam, di kawasan Petra Jaya terutamanya, di waktu puncak, di batu puncak, peak hours, di BKU walaupun bukan fungsi kita, tetapi kita pegawai atau traffic warden kita akan membantu untuk memastikan bahawa laluan tersebut ataupun kenderaan boleh dengan lancarnya. Baik. Ini pasal Hari Bandar Raya pula. Hari Bandar Raya yang akan datang ini pada bulan Ogos nanti. Macam mana pula dengan persiapan ataupun aktiviti yang dah pun dirancang oleh pihak di BKU? Jadi pada tahun ini kita dengan MBKS, our brothers, city. Jadi MBKS ini pada tahun yang lepas, di BKU yang merupakan penganjur utama. Pada tahun ini, MBKS merupakan giliran mereka untuk mengelolakan aktiviti perasmian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita ada aktiviti-aktiviti yang kita gariskan untuk Hari Bandar Raya tersebut. Sepertinya City Fun Ride, ceramah agama perdana, dan Seoul Mountain Bike. Itu semua aktiviti-aktiviti kita rancangkan untuk Hari Bandar Raya. Yang akan diadakan pada bulan Ogos nanti, ya. Termasuk juga Sarawak Cat Show, ya. Pertandingan bercerita Piala Pusingan Datuk Bandar. I Love Kuching City. Ini adalah program-program yang kita sediakan untuk Hari Bandar Raya. Bagaimana pula dengan program sepanjang tahun ni, Tuan Haji? Kalau tadi tu kita fokus kepada program Hari Bandar Raya. Bagaimana pula dengan aktiviti sepanjang tahun tu? BKU telah menyenaraikan kalender aktiviti. Kalender aktiviti 2016 daripada Januari hingga kepada Disember. Jadi saya, kita dah pada bulan Mei, Jun. Jadi aktiviti-aktiviti yang kita telah dipaparkan pada pada Mei, Festival Tarian Tradisional Sarawak diadakan pada 16 dan 17 Mei. Pada Jun, Bazar Ramadan dan Bazar Syawal. Bazar Ramadan dan Bazar Syawal. Tadi kita berbincang tentang Bazar Ramadan. Tapi kita ada Bazar Ramadan Syawal. Syawal di Satok, di mana pelbagai keperluan untuk hari raya dijualkan di situ. Jadi ini adalah kelolaan daripada koperasi usahawan, dan mereka yang mengelolakan, dan mereka akan meletakkan 35 kanopi, dan setiap kanopi itu 4 orang penjaja. Jadi mereka akan mengadakan jualannya pada 2 minggu sebelum Syawal. 2 minggu sebelum Syawal. 2 minggu sebelum Syawal. Ya, baik, itu merupakan kalender aktiviti untuk tahun 2016. Baik, visi dan misi ni, setiap jabatan ataupun setiap kementerian tu pasti ada visi dan misi. Bagaimana pula dengan pihak di BKU untuk memastikan Bandar Raya Kuching ni kekal menjadi sebuah bandar raya bersih, cantik, ceria dan bandar raya perpaduan. Saya lebih boleh saya menggunakan bahasa Inggeris, kerana visi kita lebih lebih senang saya rasa memahaminya. Kuching, kita ingin Kuching menjadi a vibrant, livable city of choice. Kita memilih untuk tinggal di Bandaraya Kuching Utara, a city with a soul, with unity in diversity. Memang terdapat pelbagai penduduk yang duduk di kawasan di BKU. Diverse tapi berpadu, bersatu.
ada terdapat unity di situ. Jadi misinya adalah to enhance the quality of life by creating a conducive environment, citizen engagement and best in class service delivery. Jadi kita menitikkan setiap perkhidmatan yang kita berikan kepada penduduk adalah berkualiti yang tinggi. Ya. Baik, itu antara visi dan misi mudah-mudahan tercapai hendaknya, dan saya rasa sekarang memang dah banyak yang tercapai ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Murshidi kerana bersama dengan kita dalam program Nang Rindu hari ini untuk edisi kita yang menjelang bulan Ramadan ini, bercakap mengenai Bazar Ramadan, bercakap mengenai DBKU.